Ratusan warga Kota Pasuruan, Jawa Timur menyerbu operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam operasi pasar kali ini, Disperindak Kota Pasuruan menjual sebanyak 10 ton beras, 400 kg gula pasir, dan 600 liter minyak goreng. Operasi pasar murah ini digelar untuk menekan harga bahan pokok di pasaran, terutama harga beras yang sudah menembus angka Rp16.000 per kilogram. Setiap warga hanya diperbolehkan membeli beras 10 kg, gula pasir 2 kg, dan minyak goreng 1 liter. Untuk beras dijual dengan harga Rp51.000 per 5 kg, gula dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram, dan minyak goreng dijual dengan Rp13.000 per liternya. Dan dalam operasi pasar kali ini, Disperindak Kota Pasuruan menjual sebanyak 10 ton beras, 400 kg gula pasir, dan 600 liter minyak goreng. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.